Adik-adik Honda Scoopy atau Honda Scoopy versi 14 jutaan baru aja resmi meluncur nih brosis. Yap, kalian gak salah dengar kok brosis. Dimana pabrikan Honda telah resmi meluncurkan Scootik baru yang memiliki desain retro modern layaknya Honda Scoopy, tapi dibanderol lebih murah brosis. Dan Scootik terbaru tersebut berlabel Honda Giorno brosis. Hadir di segmen Scootik retro modern, pada Honda Giorno dibekali single headlamp dan sein yang berdesain membulat pada bagian cover stangnya. Lalu pada bagian fairing depan terlihat juga berdesain cembung membulat yang menambah aura retro pada Scootik Honda ini. Selain itu untuk desain instrumen pada Scootik ini juga terlihat klasik, di mana menggunakan desain membulat serta panel analog. Namun tetap terlihat modern dengan perpaduan sistem digital. Dan di bagian dashboard depannya terdapat juga kompartemen barang dan juga slot USB charging yang wajib ada pada motor-motor kekinian brosis. Beralih ke bagian bagasi bawah joknya tergolong cukup besar untuk Scootik semungil ini, yakni berkapasitas 20 liter. Lanjut di bagian stop lampnya terlihat memiliki desain retro yang membulat juga, senada dengan desain headlampnya. Untuk urusan suspensi pada Scootik mungil Honda ini, dilengkapi dengan suspensi teleskopik dan velg 10 inci, dengan ban 80/100, serta pengereman depan tromol. Dan pada bagian belakang, menggunakan single shock dan velg 10 inci, dengan ban 80/100, serta pengereman belakang tromol. Hadir dengan dimensi yang mungil pada Honda Giorno ini, juga dibekali mesin yang gak kalah mungil brosis, yakni hanya berkapasitas 50 cc. Di mana mesin tersebut hanya mampu menghasilkan tenaga sebesar 4,5 PS pada 8.000 RPM dan torsi maksimal 4,1 Nm pada 6.000 RPM dengan konsumsi bahan bakar super irit yang mencapai 58,1 km per liter. Nah, jadi gimana menurut kalian brosis mengenai Honda Giorno ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.